Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, visual yang Anda saksikan ini adalah visual terbaru di mana Presiden Joko Widodo baru saja tiba di posko pengungsian, tepatnya yang berada di lapangan Batu Taba setelah sebelumnya sempat mengunjungi wilayah Kabupaten Agam. Dan kita melihat saudara, Presiden Joko Widodo langsung menyapa warga yang berada di posko pengungsian terdampak banjir lahar hujan Marapi. Presiden Joko Widodo, saudara, tampak menyapa warga yang berada di posko pengungsian di lapangan Batu Taba, di mana sejumlah warga di sana sudah menanti Presiden Joko Widodo, termasuk juga anak-anak, saudara, yang saat ini sudah disapa oleh Presiden Joko Widodo. Dan Presiden Joko Widodo menanyakan bagaimana kondisi anak-anak di sana, termasuk juga aktivitas belajar mengajar, apakah masih terus berlangsung di posko pengungsian, saudara. Kita lihat bagaimana Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang berada di posko pengungsian lapangan Batu Taba. Di wilayah ini, saudara, Presiden Joko Widodo memberikan bantuan berupa makanan itu kepada anak-anak korban terdampak banjir lahar hujan Gunung Marapi, saudara, bersama dengan Ibu Negara, yakni Iryana Joko Widodo. Seperti yang kita ketahui, saudara, akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Marapi di wilayah Sumatera Barat yang terjadi pada 11 Mei 2024 yang lalu, ribuan warga baik dari Kabupaten Agam, kemudian juga Kabupaten Tanah Datar, kemudian ada juga dari Padang Pariaman juga terdampak banjir lahar hujan Gunung Marapi, dan warga sebagian besar terpaksa harus mengungsi di posko pengungsian, saudara, karena rumah mereka ini hancur akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Marapi. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah saat ini masih membahas sebenarnya lokasi yang tepat, yang aman untuk warga direlokasi. Sampai saat ini memang belum ada pengumuman secara resmi warga ini akan direlokasi kemana, ke tempat yang lebih aman. Kalau kita melihat tadi bagaimana kondisi pasca banjir lahar hujan Gunung Marapi, batu besar begitu bahkan sampai ke permukiman warga dan menghancurkan rumah warga, saudara. Tentu saja warga dari sebagian besar yang terdampak banjir lahar hujan Gunung Marapi ini setuju dan bersedia untuk direlokasi, saudara. Kita akan saksikan bersama, ini dia visual terbaru di mana Presiden Joko Widodo membagikan makanan kepada anak-anak di lokasi posko pengungsian di lapangan Batu Taba berikut. Langsung, saudara, kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang berada di lokasi posko pengungsian di mana Presiden Joko Widodo saat ini mengunjungi posko pengungsian untuk membagikan makanan. Asri, silakan Asri. Ya, di sini saat ini Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iryana tengah membagikan makanan kepada anak-anak yang merupakan pengungsi dan juga korban dari banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bisa Anda saksikan juga di sini, dan saudara, ini
anak-anak sangat antusias, sangat senang. Dari sejak pagi, ini anak-anak menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Tidak hanya makanan berat yang diberikan, tapi juga ada snack-snack ringan yang memang ini tentu jadi favorit anak-anak. Sehingga kedatangan Presiden Joko Widodo ini bisa menghibur anak-anak yang mengungsi di posko pengungsian lapangan Batu Taba. Begitu karena diberi sejumlah bantuan juga, ini mereka merasa senang begitu bisa dapat snack. Ada yang juga ingin bersalaman langsung dengan Presiden Joko Widodo. Tadi ada yang, nah saat ini Presiden Joko Widodo tengah berinteraksi dengan anak-anak yang merupakan para pengungsi. Mereka ini juga terlihat sangat antusias, Adisti dan Saudara. Terlihat sangat senang menerima kehadiran atau kedatangan dan kunjungan dari Presiden Joko Widodo. Presiden juga sempat menanyakan beberapa pertanyaan tadi, Adisti, seperti bagaimana, sudah makan atau belum, sehat atau tidak, begitu kepada anak-anak. Dan juga bahkan sempat bercanda begitu bersama dengan anak-anak. Dan saat ini Presiden kembali membagikan makanan kepada para anak-anak pengungsi di posko pengungsian lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Mereka juga terlihat ini berlomba-lomba untuk mendapatkan makanan dari Presiden langsung begitu. Banyak juga yang ingin menyapa secara langsung, banyak yang ingin anak-anak yang ingin secara langsung menyapa begitu, ataupun bisa berinteraksi langsung dengan Presiden Jokowi. Dan Adisti dan Saudara, informasi yang kami dapatkan selain bantuan makanan yang akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo, ada berupa santunan duka dan juga santunan rumah rusak secara simbolis yang nantinya akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Ada beberapa kategori yang kalau saya dapatkan datanya dari Bupati Adisti, ini akan ada santunan bagi penerima bantuan rumah rusak berat, kemudian santunan bagi penerima bantuan rumah rusak sedang, kemudian penerima bantuan rumah rusak ringan, dan juga tentunya nanti akan ada santunan duka bagi ahli waris korban meninggal dunia. Nah, kalau informasi yang kami peroleh dari BPBD Provinsi Sumatera Barat, dari total 4 kabupaten yang paling parah terdampak, total ini ada 61 korban meninggal dunia, di mana 2 orang ini masih belum teridentifikasi, sementara masih ada 11 orang hilang yang masih dilakukan pencarian. Saat ini Presiden Joko Widodo juga tengah membagikan buku, Adisti dan Saudara, kepada para anak-anak. Ini juga bersama dengan Ibu Iriana membagikan buku. Ini anak-anak juga terlihat sangat senang menerima buku dari Presiden Jokowi, karena kita ketahui aktivitas belajar mengajar atau sekolah juga sempat terhambat di Kabupaten Agam khususnya akibat bencana banjir lahar dingin. Tentu saja proses belajar mengajar ini ada sebagian sekolah yang menerapkan kebijakan untuk belajar secara daring atau online. Begitu, ada pun juga yang masih diliburkan, tapi ada juga beberapa yang memang masih masuk sekolah seperti biasa, datang ke sekolah untuk melakukan proses belajar mengajar. Tapi tentu saja bantuan dan juga kehadiran dari Presiden Joko Widodo ini memberikan dorongan secara psikis begitu, Adisti dan Saudara, secara mental, yang mana ini bisa menghibur dari anak-anak yang jadi korban banjir lahar dingin di Kabupaten Agam. Mereka merasa senang dengan kehadiran dari Presiden dan juga Ibu Iriana. Kemudian untuk makanan, Adisti dan Saudara, dan juga bantuan lainnya, sebelum Presiden Joko Widodo, para pengungsi dan juga korban ini dipastikan sudah menerima bantuan secara merata begitu, didistribusikan secara merata. Dan saat ini Presiden Joko Widodo sudah memberikan buku dan juga makanan kepada anak-anak. Tentunya kunjungan atau tinjauan di posko pengungsian masih akan terus berlangsung, mengingat juga nanti ada, kalau informasi kami dapatkan, nanti akan ada santunan atau bantuan berupa santunan duka yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi. Adisti.